11 orang terkaya di Asia. Kalau kita memasang impian untuk jadi kaya, kita kenalah kenal-kenal dengan orang terkaya, ya dok. Bernard Arnault dari LV, Elon Musk dari Tesla, Jeff Bezos dari Amazon merupakan orang terkaya di dunia. Tapi kalau dekat sekitar Asia, siapa pula? Dan korang kena tahu juga, dalam list ni, orang Indonesia pun termasuk juga. Tanpa melengahkan masa, apa kata kita kenali 11 orang terkaya di Asia dan bisnes apa yang mereka buat sampai boleh jadi kaya? Yang ke-11 adalah Jack Ma dari China dengan $24 billion. Pengasas Alibaba Group, salah satu syarikat e-dagang terbesar di dunia dan pemilik South China Morning Post, nilai bersih Jack Ma melebihi $23.8 billion. Beliau juga telah terlibat dalam inisiatif dermawan termasuk penubuhan Yayasan Jack Ma yang memberi tumpuan kepada keusahawanan, pendidikan, kepimpinan wanita, sokongan perubatan dan perlindungan alam sekitar. Nombor 10 adalah R. Budi Hartono dari Indonesia dengan nilai bersih $26 billion. R. Budi Hartono dan abangnya Michael sebahagian besar mendapat kekayaan daripada pelaburan mereka di Bank Central Asia. Keluarga Hartono membeli pegangan dalam BCA selepas keluarga kaya yang lain iaitu Salim kehilangan kawalan ke atas bank semasa krisis ekonomi Asia 1997 sehingga 1998. R. Budi mula menjadi kaya dengan tembakau dan masih merupakan salah satu pengeluar rokok cengkeh terbesar di negara itu. Dalam IPO kedua terbesar Indonesia pada tahun 2022, R. Budi dengan abang dia menyenaraikan Global Digital Niaga yang memiliki gergasi e-dagang Blibli mengumpulkan $510 juta. Nombor 9, manusia terkaya di Asia adalah William Leding dari China dengan $28 billion. Pengasas dan ketua pegawai eksekutif NetEase, sebuah syarikat teknologi terkemuka China dengan minat dalam e-dagang, permainan dan perkhidmatan internet, William Leding mempunyai nilai bersih sebanyak $27.9 billion. Ding juga telah terlibat dalam inisiatif dermawan termasuk penubuhan Yayasan Ding yang memberi tumpuan kepada menyokong program dan inisiatif pendidikan yang memberi manfaat kepada pelajar dan masyarakat yang kurang bernasib baik dengan penekanan khusus pada pendidikan sains dan teknologi. Yang ke-8, orang terkaya di Asia adalah Robin Zeng dari Hong Kong dengan $34 billion. Robin Zeng, juga dikenali sebagai Zeng Yukun, ialah seorang usahawan China dan pengasas CATL. Syarikat ini merupakan salah satu pengeluar terbesar dunia bagi bateri lithium ion untuk kenderaan elektrik. Dengan nilai bersih lebih $34 billion, Zeng telah memain peranan penting dalam memacu pembangunan dan penggunaan penyelesaian tenaga bersih di peringkat global. Usaha dermawannya tertumpu kepada alam sekitar melalui teknologi bateri inovatif CATL. Beliau secara tidak langsung telah menyumbang kepada kemajuan pengangkutan bersih dan pengurangan pelepasan karbon. Nombor 7 adalah Pony Mua Hua Teng dari China dengan $35 billion. Pengasas dan ketua pegawai eksekutif Tencent, sebuah konglomerat multinasional di China. Nilai bersih Pony Mua Hua Teng mencecah $35 billion. Beliau juga terlibat dalam inisiatif kedermawanan dan alam sekitar termasuk Yayasan Tencent yang ditubuhkan pada tahun 2007. Yayasan itu memberi tumpuan kepada mempromosikan pendidikan, menyokong usaha bantuan bencana dan menyediakan bantuan kepada kumpulan kurang bernasib baik di China. Beliau telah menderma berjuta-juta dolar untuk pelbagai tujuan termasuk membina sekolah, menyediakan biasiswa dan menyokong program penjagaan kesihatan. Orang terkaya di Asia, nombor 6 adalah Tadashi Yanai dari Jepun dengan $37 billion. Pengasas dan ketua pegawai eksekutif Fast Retailing dari Jepun, syarikat induk Uniqlo, Tadashi Yanai telah membina nilai bersih lebih $37 billion. Beliau juga telah terlibat dalam pelbagai inisiatif dermawan termasuk usaha bantuan bencana yang menunjukkan komitmen terhadap kebajikan sosial, pendidikan dan kemampanan baik di Jepun dan di seluruh dunia. Nombor 5 adalah Li Ka-shing dari Hong Kong dengan $38 billion. Li Ka-shing, sering digelar Superman, ialah seorang pembesar perniagaan dan dermawan dari Hong Kong dengan nilai bersih lebih $38 billion.
Beliau membina empayar perniagaan yang luas melalui konglomeratnya CK Hutchinson Holdings yang mempunyai kepentingan dalam sektor seperti pelabuhan, peruncitan, telekomunikasi dan tenaga. Lee ini terkenal dengan pelaburan strategik dan bijak dalam bisnes dan telah terlibat secara aktif dalam kedermawanan, menyumbangkan sebahagian besar kekayaannya kepada pendidikan, penjagaan kesihatan dan tujuan sosial. Manusia terkaya di Asia nombor 4 adalah Gautam Adani dari India dengan $44 billion. Pengerusi kumpulan Adani, sebuah konglomerat multinasional India dengan kepentingan dalam sektor seperti tenaga, infrastruktur dan pertahanan, nilai bersih Gautam Adani berjumlah lebih $44 billion. Adani juga terlibat dalam pelbagai inisiatif sosial dan alam sekitar merentasi pendidikan, kemampanan, tenaga bersih, pemuliharaan hidupan liar dan bantuan COVID-19. Nombor 3, orang terkaya di Asia adalah Zhong Yiming dari China dengan $45 billion. Pengasas bersama dan bekas CEO ByteDance, syarikat di sebalik aplikasi video pendek popular TikTok, nilai bersih Zhong Yiming adalah kira-kira $45 billion. Zhang terkenal dengan visinya menggunakan kecerdasan buatan untuk mencipta kandungan yang diperibadikan dan telah terlibat dalam pelbagai usaha dermawan di China termasuk bantuan COVID dan pelbagai inisiatif pendidikan dan alam sekitar. Nombor 2, manusia terkaya di Asia adalah Zhong Shanshan dari China dengan nilai bersih $62 billion. Pengasas Nongfu Spring, sebuah syarikat air botol dan minuman terkemuka di China, nilai bersih Zhong Shanshan adalah lebih daripada $62 billion. Beliau juga mengasaskan pembuat vaksin Beijing, Wantai Biological Pharmacy Enterprise yang telah menjadi pembekal utama kit ujian COVID di China dan di seluruh dunia. Usaha dermawan beliau adalah dalam ruang pendidikan, air minuman bersih di kawasan luar bandar China, kelestarian dan pemasmian kemiskinan. Orang terkaya di Asia nombor 1 jatuh kepada Mukesh Ambani dari India dengan $87 billion. Pengerusi dan pemegang saham terbesar Reliance Industries, syarikat paling berharga di India, nilai bersih Mukesh Ambani berjumlah lebih $87.1 billion. Beliau memegang jawatan sebagai orang terkaya di India dan juga di Asia. Ambani juga telah membuat pelaburan yang besar dalam bidang seperti telekomunikasi, tenaga dan runcit di seluruh kawasan bandar dan di luar bandar India. Melalui Reliance Foundation, inisiatif dermawan Ambani termasuk usaha dalam pendidikan, celik digital, bantuan bencana, penjagaan kesihatan dan pembangunan luar bandar. Jadi sekarang korang dah kenal dah siapa 11 orang terkaya di Asia. Jadi apakah pandangan korang tentang orang-orang kaya dalam senarai ini? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.